itu. Wah luar biasa, udah langsung tua kapa. Oke semuanya siap ya. Let's do this yo. Tua kapa. Bangun pagi, buka jendela di bukit tinggi. Udara segar masuk ke kamar, bahan bentang tidur lagi. Tau nih apa berbagi-bagi, lihat sana sih berbudur asik sendiri. Atau buku pak, menatap pantai, bersantai kita sambil mengopi. Pernahkah kau sendiri di pantai sama Lona Makassar? Atau beli tol lalu ke pantai, foto-foto di depan batu yang besar. Atau Manado di bulan Juli, kayak tautnya lebih di Bali. Di pantai pulau Siladen menatap Manado tua terasa keren. Main bola dengan pemuda di desa Sumberjo Lampung Utara. Atau main basket dengan penuh gaya di stadion di Bila Rada Surabaya. Bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu kekayaan milik bangsamu. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu kekayaan milik bangsamu. Banyak orang Indonesia dari berita TV dan koran saja. Kalau kau berpuisi dengan baju, banyak destinasi yang bisa dituju. Hey, pernah kau ada seorang kawan kopi kota sosok jahe di Ladongan atau di Medan, ke nelayan nikmati seporsi pakai durian. Sempatkan untuk meluncur ke Padang makan sate pada Mak Syukur, atau di Malang duduk dengan tanda-tanda serangat wedang sejak. Apabila kau ragu untuk menjelajahi negerimu, pertama pesawat tempatkan waktumu kecuali Papua hendak setidurmu. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu kekayaan milik bangsamu. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu kekayaan milik bangsamu. Lo semuanya nanti nih pas gua minta lo untuk lompat, kita semua lompat sama-sama ya. Ini bukan rapper, bukan penonton, ini orang-orang yang cinta Indonesia. Siap, go jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya dan minum-minum jamu. Jangan pernah malu punya darah Melayu, karena itu kekayaan milik bangsamu. Siap. Jalan-jalan ke pasar ketemu Mbak Ayu, duduk bersamanya untuk lo.